Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi. Belum kering luka dan duka saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Kemarin hari Kamis kita dikejutkan adanya gempa di Garut, yang mana gempa tersebut sebenarnya magnitudonya lebih besar, yaitu 6,1 sampai 6,4. Tapi alhamdulillah Allah melindungi kita, tidak ada bencana hingga detik ini. Pengumuman dari Basarnas atau BPBD nasional hanya ada satu orang terluka dan 1-2 rumah saja yang rusak. Adapun yang lainnya banyak beredar berita-berita hoax. Sebagaimana video yang disampaikan oleh BPBD yang dari Garut. Gempa bumi kembali mengguncang Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Garut pada tanggal 3 Desember tahun 2022 pukul 16.49 waktu Indonesia Barat. BMKG menyebut gempa tersebut berskala magnitudo 6,4. Gempa tersebut diduga memiliki kedalaman hingga 118 km dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat Bandung merasakan guncangan ringan dan bahkan seorang netizen mengungkap getaran terasa hingga ke Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Garut melaporkan dari Kecamatan Cibalong. Pasca daripada gempa 6,4 skala Richter di wilayah selatan Kabupaten Garut, hasil daripada patroli barusan ke beberapa desa di wilayah Kecamatan Cibalong, alhamdulillah situasi kondisi masih aman, kondusif, dan masyarakat juga masih tenang dan kembali ke aktivitas sore seperti biasa. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Kecamatan Cibalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara semuanya, hendaklah kita dalam mengeser berita-berita khususnya mengenai bencana ini, mohon saring sebelum share. Benar-benar kita teliti sumbernya betul atau tidak. Jangan menjadikan kepanikan khususnya bagi warga yang terkena musibah. Tadi hari Minggu tanggal 4 Desember sekitar siang hari, kita semuanya rakyat Indonesia dikejutkan dengan adanya bencana atau musibah lagi terjadi di Indonesia, yaitu tepatnya di Kabupaten Lumajang. Gunung yang ada di Kabupaten Lumajang, yaitu Gunung Semeru, mengeluarkan kepulan asap panas sehingga membuat masyarakat yang ada di sekitar Gunung Semeru tersebut pada diungsikan. Mudah-mudahan bencana ataupun erupsi Gunung Semeru ini segera berakhir dan tidak membawa korban kepada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang dan sekitarnya. Mari sama-sama kita lihat kumpulan video-video yang beredar di media sosial tentang kejadian ataupun kepanikan warga yang ada di Lumajang sana sebab daripada erupsi Gunung Semeru. Ya, untuk saat ini informasi terkini ya dulur, untuk dari lava Semeru sudah mengaliri untuk besok anak dulur. Ini sangat pekat sekali dulur, dengan jarak luncur yang cepat ya, seperti hal yang sama ya. Bantu doa dan untuk yang berada di bawah waspada semua ya dulur. Ya, sekian, terima kasih.
kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam. PG semakin membesar, saudara. Allahu Akbar. Gerak mengunci. Pos pantau curang 452 jam 452 menit Ahad 4 Desember 2022. Gunung Semeru kembali mengeluarkan lava, angin bertiup ke selatan. Doakan mesti biar dia apa. Angin bertiup ke selatan, kalau dulu angin kan bertiup dari barat ke timur kemudian ke utara. Doakan tidak terjadi apa-apa. Abu vulkanik saat ini tepat di depan pos pantau curah kobuan. Angin mengarah ke utara. Angin dari selatan mengarah ke utara saat ini membuat abu vulkanik pada pos pantau curah kobuan. Asap panas membakar lahar dan badai menyambar. Ci, saat ini di pos pantau Gunung Sawur. Saya berada di dalam mobil, hujan turun bersama api. Kondisi saat ini, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masih aman terkendali. Pos pantau Gunung Sawur, kondisi PLN padam. Dilaporkan untuk saat ini, debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal. Jadi para pengungsi yang turun mengamankan diri. Amal dan dosa yang kita perbuat, kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan bilang ini awas. Ini lapas semakin parah. Bismillah budal ngungsi. Ayo wes aja mandek. Ya Allah, yul astagfirullah. Iku pi koyo ngono pi. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku mendek kaya ngono. Ayo wis rek. Wis ben
pekerjaan baru. Mudah-mudahan ya ada korban. Ya Allah. Jamran, ini wedus gembel sudah sampai di sini, di atas saya ini. Oke, ini kan wedus gembelnya. Ini dan situasinya sekarang di atas curah koboan. Ada ikan ketang, John. Ikan ketang. Memang posisi di pasar Purworejo sudah banyak toko-toko yang tutup. Sementara keadaan hujan 10-13 nya hujan sepi mencekam. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa lagi, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Banyak pengungsi dari curah koboan juga beserta dari sami-sami. Dari Huntara semuanya lari. Di Huntara Kalang Kabut. Iya. Untung nek kuan kosong kok. Apa iki mantep kok? Aku sudah ayu deh. Ayo, apa iku teko anu ku masakaken? Di ben-ben aktif. Supiturang pengosongan. Supiturang mulai pengosongan. Tanggal 4 Desember 2022. Tanggal 4 Desember. APG turun lagi, hati-hati. Nyuwun doae Bapak Ibu. Gunungnya atus malih. Niki kula ngungsi ta niki. Kami informasikan kondisi terkini di Kabupaten Lumajang dengan adanya APG. Nah, ini sudah turun hujan lebat disertai dengan abu lumpur ini. Kondisi saat ini hujan lebat. Kondisi terkini di Kabupaten Lumajang di pos pantau. Lautan pasir yang baru. Umek. Kasih kata-kata cahib. Ngukus, kata-kata yang ngukus. Merusut cak-cak ceret. Sing ebare. Jembatan Perak, guys. Peres. Peres boleh, boleh. Gemet full. Full peres.
Peres guys, pendek boleh. Lebih dari dedek kantong 20 meter guys. Lebih dari 20 meter. Peres guys. Iki rek lavae rek, iki asli lavae panas ketutuk lur. Umup lur, umup ketutuk lavae asli lavae iki. Iki asli lavae lur iki lur. Iki asli lavae lur iki lur. Watu kobong watu. Watu nek kobong lur asli lavae lur iki lur. Iki asli lavae lur iki lur. Iki lur lavae lur asli. Wah, desa tercinta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai di dolenan banyu, Mbak, di dolenan abu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang. Memang. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, BNPT di bulan Desember ini, BNPB ya maaf, di bulan Desember ini memperingatkan kepada kita semuanya agar waspada bencana. Karena menurut hasil penelitian resmi dari BNPB akan banyak terjadi, baik itu angin kencang, puting beliung, hujan yang ekstrim sehingga mengakibatkan banjir. Ini semuanya adalah prediksi ya. Prediksi ya, dengan keilmuan yang dimiliki oleh BMKG. Akan tetapi semuanya ada pada kehendak Allah. Maka dari itu kami mengajak semua rakyat Indonesia, baik itu umat Islam khususnya dan juga kepada umat-umat lain, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Mudah-mudahan Indonesia dijauhkan daripada bencana. Indonesia dijauhkan daripada bala. Indonesia dijauhkan daripada musibah. Sekali lagi, jangan share berita-berita yang belum jelas khususnya mengenai bencana supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan juga kepanikan khususnya warga atau saudara-saudaranya yang punya teman atau saudara di tempat bencana tersebut. Demikian sedikit ulasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mari luangkan sedikit waktu kita di saat senggang, di saat kita beribadah untuk memberikan doa terbaik buat saudara-saudara kita yang sampai detik ini masih menderita di Cianjur. Begitu juga saudara-saudara kita yang kemarin hari Sabtu terkena gempa di Garut, mudah-mudahan tidak ada gempa susulan lagi di Garut. Dan juga saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang, mudah-mudahan erupsi Gunung Semeru yang ada di Lumajang ini segera berhenti dan tidak ada erupsi lagi. Manusia hanya bisa berdoa dan berikhtiar, ketentuan milik Allah. Akan tetapi Allah Maha segalanya, dengan doa dan permohonan kita, semoga apabila rakyat Indonesia semuanya berdoa sesuai keyakinannya, Indonesia dijauhkan daripada musibah, bala dan bencana. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.